بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات يا سيد جدائي يا سيد ليكان رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Taysir atau Al-Irsyad ila Sahihil Itiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan beberapa perbuatan ataupun ucapan yang bisa mengurangi atau membatalkan tauhid, mengurangi kesempurnaannya atau membatalkannya, menghilangkannya. Memasuki poin yang ketujuh, yaitu at-tanjim, ilmu nujum. Ilmu nujum. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan ilmu nujum itu ada dua macam. Yang pertama disebut ilmu ta'thir, yang kedua disebut ilmu tasyir. Yang pertama, ilmu ta'thir. Apa maknanya? Mempelajari keterkaitan antara benda-benda langit, bintang-bintang, matahari dan bulan, planet-planet, dan lain-lain, dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Ini yang dimaksud dengan ilmu ta'thir, mempelajari keterkaitan antara bintang-bintang di langit atau makhluk-makhluk di langit, benda-benda langit yang kita biasa lihat dari bumi, dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Lalu dengan itulah mereka ramalkan. Apabila muncul bintang ini, akan terjadi peristiwa ini dan itu. Apabila menghilang bintang ini, akan terjadi peristiwa ini dan itu. Maka jemaah sekalian, ilmu nujum yang pertama ini ada tiga macam, terbagi menjadi tiga lagi hukumnya. Yang pertama, kalau mereka meyakini bintang-bintang itu yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, maksudnya yang menciptakan peristiwa-peristiwa di muka bumi atau yang menakdirkan, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Syirik dalam rububiyah.
yaitu meyakini ada pencipta selain Allah. Meyakini ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan ramalan dengan berpatokan kepada bintang-bintang tersebut. Dan ini ada ilmu nujum seperti ini. Jangan tanya saya bagaimana caranya. Dan gak boleh kita pelajari. Maka jemaah sekalian, ini juga syirik besar. Sok tahu ilmu ghaib. Dan bagian dari sihir dan perdukunan. Kenapa syirik besar? Karena hanya Allah yang Maha tahu perkara ghaib. Ini syirik dalam sifat Allah. Bukankah Allah telah menegaskan dalam banyak ayat? Di antaranya dalam surat An-Naml ayat ke-65. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini di antara sifat khusus Allah. Maha mengetahui perkara gaib. Kalau ada orang-orang yang sok tahu perkara gaib, maka mereka telah mempersekutukan Allah di dalam sifat Allah dengan diri mereka. Begitu pula kalau kita percaya ada manusia tahu perkara gaib, maka kita telah menyamakan manusia itu dengan Allah dalam sifat yang khusus bagi Allah. Oleh karena itu, mempercayai para dukun, mempercayai para tukang ramal, mempercayai orang yang bisa tahu perkara gaib, walaupun dia mengaku wali, mengaku anak indigo, mengaku punya indera keenam, terserah. Maka mempercayai mereka adalah kesyirikan. Jadi ini yang kedua. Mereka jadikan bintang-bintang itu sebagai patokan-patokan untuk meramal berita gaib atau peristiwa-peristiwa masa depan. Maka ini adalah syirik besar. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka meyakini bintang-bintang itu adalah sebab terjadinya kebaikan ataupun keburukan di muka bumi. Dan mereka meyakini Allah yang menakdirkan, tapi bintang-bintang itu adalah sebab. Maka jemaah sekalian, ini hukumnya adalah syirik kecil. Ketika mereka masih meyakini Allah yang menakdirkan, bintang-bintang itu hanya sebab, maka ini adalah syirik kecil. Jadi dia kembali kepada pembahasan kita dahulu, yaitu tentang syirik di dalam sebab. Makanya dari awal pembahasan ini sudah kita katakan banyak bab masuk dalam permasalahan ini. Iya. Kalau kita tahu kaidah sebab, mudah kita mengenal mana yang masuk dalam kategori kesyirikan, mana yang bukan syirik. Ini pelajari lagi, bagi yang lupa, dengarkan lagi kajiannya, penjelasan tentang kaidah sebab. Baik. Jadi, ini ilmu nujum yang pertama. Jadi sebut ilmu apa tadi? At-ta'thir. Yang kedua apa namanya? At-tasyir. Jadi yang pertama at-ta'thir. Tulisannya ta alif tha ya ra. Ta alif tha ya ra. Ta'thir. Yang kedua adalah at-tasyir. Tulisannya
ta, sin, kemudian ya-nya dua, kemudian roh. Ta, sin, ya, ya, roh. Tasyir. Maka ulama menjelaskan, ilmu nujum dalam bentuk yang kedua yang dinamakan at-tasyir itu bermakna dua. Yang pertama, ilmu yang digunakan untuk penentuan waktu dan arah kiblat demi kemaslahatan agama. Jadi ini yang pertama, ilmu yang digunakan, ilmu perbintangan yang digunakan untuk penentuan waktu, waktu sholat dan arah kiblat. Jadi digunakan untuk kemaslahatan agama. Maka ini boleh, bahkan sangat baik. Jadi dengan melihat posisi bintang, ketika kita berada di tempat yang tidak kita kenali mana arah kiblat, dengan melihat posisi bintang di langit, kita bisa tahu mana arah kiblat. Begitu pula waktu-waktu sholat. Waktu sholat tentunya mengikuti matahari. Apabila di waktu siang, kemudian di waktu malam, di waktu maghrib, apabila kemerahan di ufuk timur telah hilang, masuklah waktu isya. Maka ini hal yang baik. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk menentukan masuknya waktu. Jadi tidak dibolehkan menggunakan ilmu perbintangan untuk menentukan masuknya waktu bulan, bulan-bulan ibadah. Dan seluruh bulan adalah bulan ibadah, seperti penentuan hari puasa, terutama bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Nah, itu tidak boleh digunakan ilmu perbintangan. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan khusus. Sudah ada ketentuan khusus. Apa ketentuannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30." Berpuasalah kalau kamu sudah lihat bulan. Berbukalah kalau kamu sudah melihat bulan. Berbuka maksudnya berhari raya. Kalau kamu tidak melihat bulan, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Apa maksud hadis ini? Untuk menentukan maksudnya masuknya waktu Ramadan atau bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, itu cukup dengan melihat bulan saja, yaitu bulan tanggal 1. Bulan tanggal 1. Kalau muncul bulan ini, kelihatan bulan, maka berarti malam itu kita tarwih, besok puasa. Tapi kalau bulannya tidak muncul, gak usah kita hitung-hitung, gak usah kita pakai ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu falak. Ingat saja pesan Nabi SAW, sempurnakan bulan yang sekarang menjadi 30. Contohnya tanggal 29 Syakban. 29 Syakban menjelang terbit matahari. Afwan, menjelang terbenam matahari. Kita sudah bersiap di posisi-posisi yang mungkin melihat bulan. Inilah yang mereka istilahkan dengan ru'yatul hilal. Sudah siap di posisi. Kalau mau pakai alat, tidak apa-apa juga. Tanpa alat juga tidak masalah. Ketika kelihatan hilalnya, muncul bulannya,
berarti malam itu kita tarawih. Berarti bulan Syaban hanya sampai 29. Tapi kalau bulannya tidak ada, enggak usah repot. Nabi SAW berpesan, kalau bulannya tidak kelihatan, sempurnakan Syaban menjadi 30. Berarti besok tanggal 30 bukan 1 Ramadhan. Baik. Jadi ini yang pertama. Menggunakan ilmu perbintangan untuk kemaslahatan agama. Contohnya untuk penetapan arah kiblat atau penentuan waktu sholat, maka ini boleh. Tapi untuk penentuan masuknya bulan Ramadhan atau masuknya bulan, itu tidak boleh karena Nabi SAW telah memberikan bimbingan khusus. Iya. Kemudian yang kedua, ilmu tasyir, ilmu perbintangan untuk kemaslahatan duniawi. Untuk kemaslahatan duniawi. Maka ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, untuk menentukan arah. Untuk menentukan arah. Dan ini biasa digunakan para pelaut. Khususnya di zaman dulu. Dan bahkan sampai zaman ini masih banyak para pelaut yang menggunakannya. Gak semua udah pakai teknologi modern. Gak semua pakai kompas. Masih banyak para pelaut tradisional, mereka bisa mengetahui kemana arah melaut, kemana arah pulang, hanya dengan melihat posisi bintang. Kalau gak tahu ya tersesat. Nelayan Indonesia ditemukan di Jepang, mungkin terbawa arus. Jadi begitu para pelaut dahulu terutama mengetahui arah dengan melihat posisi bintang. Maka ini tidak masalah, ini boleh. Nah, jenis yang kedua, untuk mengetahui musim. Ini juga ada ilmunya. Mempelajari kebiasaan bulan atau kebiasaan bintang-bintang. Biasanya apabila muncul bintang ini mendekati musim itu dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, yang seperti ini sebagian ulama salaf dahulu itu tidak menyukainya. Mereka menganggap tidak boleh karena tidak terlalu penting untuk menutup pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Ya. Tetapi yang benar insya Allah hal itu tidak terlarang karena tidak mengandung kesyirikan. Ya, tidak sampai mengandung kesyirikan. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah rincian untuk memahami permasalahan ini. Kemudian Syekh menyebutkan, sebuah atsar yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Sebuah atsar yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Berkata Qatadah, Al-Imam Qatadah, beliau imam besar dari generasi tabi'in. Khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Yang pertama, zinatan lis-sama, untuk perhiasan langit. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu perhiasan langit dunia kita. Yang kedua, wa rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan.
Sebagaimana juga dalam lanjutan ayat surat Al-Mulk ayat kelima, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan. Dan ini sudah kita pelajari juga hadisnya, hadis tentang proses para dukun menjadi orang sok tahu perkara gaib, yaitu bekerja sama dengan setan-setan yang mencuri berita dari pembicaraan malaikat, lalu setan-setan itu menyampaikan kepada para dukun. Ini sudah kita bahas hadisnya. Bagaimana setan mencuri berita dari langit, lalu disampaikan kepada dukun. Nah, setan inilah yang dilempar oleh para malaikat dengan bintang. Tapi maksud bintang di sini adalah potongan bintang, karena bintangnya besar sekali. Potongan bintang. Baik, ini yang kedua. Wa alamatin yuhtada biha. Yang ketiga, bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda untuk mendapatkan petunjuk. Maksudnya di sini petunjuk terhadap waktu atau petunjuk terhadap arah. Makanya boleh. Jadi inilah dalilnya, boleh perbintangan untuk sekedar penunjuk waktu dan penunjuk arah. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Dengan itulah kalian mendapatkan petunjuk arah pada kegelapan di daratan dan di lautan. Jadi inilah tiga fungsi bintang. Kemudian perhatikan apa kata beliau, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, maka siapa yang melakukan penafsiran terhadap bintang-bintang ini selain untuk tiga perkara tersebut, faman akhta'a, maka dia telah salah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Maksudnya dia telah melakukan dosa kekafiran. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki ilmu tentangnya. Jadi itu hanyalah membebani dirinya. Maka jemaah sekalian, inilah fungsi bintang-bintang itu. Barang siapa yang menganggap bintang itu berfungsi lain, maka dia telah salah. Bahkan dia bisa masuk dalam kategori kesyirikan, dan juga termasuk cabang daripada sihir. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa mempelajari cabang ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari cabang ilmu sihir. Makin banyak ilmu perbintangan yang dia pelajari, makin banyak ilmu sihir yang dia pelajari kalau begitu. Jadi ini termasuk sihir. Sebagaimana telah kita jelaskan juga, sihir itu ada dua sebabnya mengapa orang yang melakukan sihir itu kafir. Yang pertama, menyembah setan, bekerja sama dengan setan, menjadi budak setan. Yang kedua, karena sok tahu perkara gaib. Maka di antara bentuk mereka sok tahu perkara gaib adalah dengan ilmu perbintangan ini. Baik, jadi ini termasuk kesyirikan kalau digunakan untuk mencari tahu hal-hal gaib.
atau dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap kejadian di muka bumi. Baik, kita masuk yang ke-8. Al-istisqa bil anwa, termasuk dosa syirik adalah menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Termasuk dosa syirik menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Banyak dalil yang menunjukkan ini adalah termasuk kesyirikan. Di antaranya hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah yang belum juga mereka tinggalkan. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan, kebangsaan, nasionalisme, kekelompokan, sama itu semuanya, termasuk itu jahiliyah. Jadi bangga menjadi warga negara tertentu, dan itu yang mereka sebut dengan nasionalisme. Itu namanya jahiliyah. Kalau nasionalisme dalam Islam itu adalah berbangga dengan Islam, dan dimanapun negeri kaum muslimin, itulah negeri kita, terutama Makkah dan Madinah, itulah negeri seorang muslim, dimanapun negeri Islam. Adapun membanggakan daerah tempat tinggal kita, negara kita, kelompok kita, itu termasuk jahiliyah. Begitu pula membanggakan nasab kita, keturunan kita, ya, misalkan menganggap mereka darah biru, yang lain merah, berbangga-bangga, ini semuanya jahiliyah. Jangankan jemaah sekalian kelompok atau suku atau negara, disebutkan dalam Al-Quran tentang kelompok Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Disebutkan dalam Al-Quran adanya Al-Muhajirin, adanya Al-Ansar. Dalam hadis juga sangat banyak. Tapi pernah terjadi peristiwa 2 anak muda, satunya dari kalangan Ansar, satunya dari kalangan Muhajirin. Awalnya main-main, tiba-tiba mereka berselisih, sudah mau berkelahi. Maka yang satunya menyeru, "Ya Al-Ansar, wahai kaum Ansar." Satunya mengatakan, "Ya Al-Muhajirin, wahai kaum Muhajirin." Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Apakah kalian masih berseru dengan seruan jahiliyah, padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Subhanallah. Perhatikan jemaah sekalian hadis ini. Seruan yang sebenarnya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia gunakan untuk berkelompok, yaitu Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Maka Nabi SAW menamakan itu adalah Al-Jahiliyah, termasuk orang yang berperang karena kesukuan, karena kekelompokan, karena kenegaraan, itu berperang berdasarkan jahiliyah. Berperang yang seharusnya
karena Islam, karena membela agama Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah hadis yang lain. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan bagian dari kami orang yang mengajak kepada asabiyah, fanatik kelompok, fanatik negara, fanatik organisasi dan lain-lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari kami. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Bukan pula bagian dari kami orang yang berperang karena kelompok. Kelompok apa saja, terserah disebut apa saja. Mau disebut negara, organisasi, ormas, suku, bangsa. Siapa yang berperang karena itu semuanya, dia berperang karena asabiyah. Bukan bagian dari kami, kata Nabi sallallahu walaysa minna man ghadiba li asabiyah. Dan bukan pula bagian dari kami orang yang marah karena fanatik kelompok. Jadi tiga disebutkan dalam hadis ini. Bukan bagian dari kami orang yang mengajak kepada fanatik kelompok. Bukan bagian dari kami orang yang berperang karena fanatik kelompok. Bukan bagian dari kami orang yang marah karena fanatik terhadap kelompok. Tapi subhanallah, ada orang yang marah kalau sukunya diusik, bangsanya diusik, negaranya diusik, tapi agama Allah Azza wa Jalla diusik, dia tidak marah. Ini namanya jahiliyah. Baik, ini yang pertama. Kita kembali kepada hadis tadi. Empat perkara yang termasuk jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Wa ta'mu fil ansar. Yang kedua adalah mencela nasab orang lain ataupun nasab dirinya sendiri. Yang kedua, mencela nasab, mencela garis keturunan orang lain ataupun dirinya sendiri. Maka ini termasuk jahiliyah, membangga-banggakan keturunannya. Dan mencela, jadi yang pertama membanggakan keturunannya, yang kedua mencela yang lain. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita. Kata Nabi SAW, itu termasuk jahiliyah. Itu termasuk jahiliyah dan termasuk kategori kesyirikan. Sebagaimana juga firman Allah, وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Kata Allah, dan kalian menjadikan rizki kalian untuk kalian dustakan. Maksudnya apa ayat ini? Kata para ulama, mereka menisbatkan rizki mereka, rizki dalam ayat ini maknanya hujan. Ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud rizki dalam ayat ini artinya hujan. Jadi maksudnya mereka mendustakan adalah mendustakan hujan itu dari Allah. Mereka nisbatkan kepada bintang-bintang. Mereka nisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Baik, ini yang ketiga, termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang keempat, waniyaha, meratapi mayit.
Kemudian hadis yang lain yang lebih tegas lagi, bahwa orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, dia telah melakukan dosa kekafiran atau kesyirikan. Yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk waktu pagi ini, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawaki au kafirun bil kawka. Adapun orang yang berkata, kita diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang. Beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang. Gak apa-apa, kedengaran kan? Baik, kita lanjut aja. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi jemaah sekalian, hadis ini jelas, orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, maka dia kafir. Maka dia kafir. Tetapi jenis kesyirikan di sini kata para ulama itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kekafiran di sini bisa jadi kekafiran besar, bisa jadi kekafiran kecil. Kapan menjadi kekafiran besar atau syirik besar? Ketika seorang meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, maka itu adalah syirik besar. Kenapa? Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit, lalu dengan hujan itu Allah tumpukan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Allah yang menurunkan hujan. Dan apabila Allah menurunkan hujan, tidak mungkin ada makhluk yang bisa mencegahnya. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa mencegahnya. Dan tidak mungkin ada makhluk yang bisa menurunkan hujan. Baik, ini yang pertama. Kapan dihukumi syirik besar? Ketika mereka meyakini bintang-bintang itulah, atau apapun, atau siapapun selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Ketika mereka meyakini demikian, maka itu adalah syirik besar. Karena hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Baik, ini yang pertama. Ini disebut nisbatu ijadin. Menisbatkan penciptaan turunnya hujan kepada bintang, maka itu syirik. Yang kedua, yang syirik kecil, disebut nisbatu sababin. Penisbatan yang bermakna sebab. Nah, ini kembali lagi kepada kaidah sebab. Kembali lagi kepada kaidah sebab. Iya. Kalau mereka yakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan bukan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau mereka yakini bintang-bintang itu hanya sebab, Allah yang menurunkan hujan, tapi bintang-bintang itu adalah sebab, maka itu adalah syirik kecil.
Baik, jadi ini rincian apa namanya, menisbatkan hujan kepada bintang. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Dan ini termasuk diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Yang lebih parah lagi, kalau ada orang berdoa minta hujan kepada bintang, tentu itu lebih parah lagi, karena dia akan masuk dalam dua bentuk syirik sekaligus. Yang pertama syirik rububiyah, meyakini selain Allah bisa menurunkan hujan. Yang kedua syirik uluhiyah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian, kita masuk poin yang terakhir dalam bab ini, yaitu poin yang ke-9. Nisbatun ni'am ila ghairillahi azza wa jalla. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah azza wa jalla. Ini pembahasannya mirip dengan sebelumnya, tapi dia lebih umum. Mencakup seluruh nikmat. Mencakup seluruh nikmat. Allah azza wa jalla berfirman tentang kesyirikan ini dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat An-Nahl ayat 83. Inilah jemaah sekalian ayat yang menjelaskan tentang kekufuran orang yang mengingkari nikmat Allah. Maka salah satu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah adalah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ulama menjelaskan penisbatan nikmat itu kepada selain Allah ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, ayyakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Apabila dinisbatkan kepada sebab yang khafi, yang tersembunyi, yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki pengaruh. Contohnya apa? Saya ulangi. Apabila dinisbatkan kepada sebab yang tersembunyi, yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki pengaruh. Contohnya apa? Kalau ada yang mengatakan, kami mendapatkan nikmat ini karena diberikan oleh para wali yang sudah wafat. Ini sebab yang tersembunyi, sebab yang samar, yang sebenarnya sama sekali tidak bisa memberikan pengaruh. Maka jemaah sekalian, ini adalah syirik besar, yaitu syirik dalam rububiyah. Jadi mereka meyakini para wali itu sudah seperti Allah, yang bisa memberikan nikmat kepada mereka. Ini syirik dalam rububiyah, syirik besar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ayyudifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissan fahuwa jaiz. Seseorang menisbatkan nikmat Allah kepada sebab yang benar dan betul-betul ada, baik secara syar'i maupun secara kauni, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Tetapi boleh dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia meyakini hal itu semata-mata sebab. Dan syarat yang kedua, dia tidak melupakan yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Itu hanya sebab.
Contohnya jemaah sekalian, ketika seorang berkata, "Alhamdulillah, saya sembuh dengan obat ini." Jadi dia nisbatkan nikmat kesembuhan itu kepada obat. Tapi penisbatan ini benar dan terbukti. Dan dia yakin obat ini hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Maka ini boleh. Yang seperti ini boleh. Baik, ini yang kedua. Saya ulangi contohnya. Ketika seorang mengatakan, "Alhamdulillah, saya sembuh dengan obat ini." Maka ini boleh. Kenapa? Pertama, benar kenyataannya begitu. Yang kedua, dia yakini itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, terbukti secara ilmiah atau secara syar'i bahwa obat itu adalah sebab dia sembuh. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayudifahu ila sababin zahirin lam yathbut kaunuhu sababan la syar'iyan wala hissan. Seseorang menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah, yaitu kepada sebab, tapi itu bukan sebab yang syar'i, tidak pula sebab kauni, walaupun sebabnya itu zahir. Saya ulangi, seseorang menisbatkan nikmat Allah kepada sebab yang zahir, yang jelas, bukan tersembunyi, tapi tidak terbukti bahwa itu adalah sebab. Tidak terbukti itu adalah sebab, baik secara syar'i maupun secara kauni. Maka jemaah sekalian, hukumnya kembali kepada hukum dalam kaidah sebab. Nah, contohnya bagaimana? Kalau ada orang yang mengatakan, "Alhamdulillah, saya aman-aman saja. Kenapa saya pakai cincin ini?" Misalkan, itu gak terbukti. Tidak terbukti bahwa cincin itu adalah sebab. Secara syar'i tidak terbukti, secara kauni juga tidak terbukti. Maka hukumnya kembali kepada kaidah sebab. Yaitu kalau dia yakini, kalau dia yakini cincin itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau dia yakini cincin itu hanya sebab dan Allah yang memberikan pengaruh, maka itu adalah syirik kecil. Baik, inilah jemaah sekalian tiga rinciannya. Jadi pembahasan yang ketiga ini, atau yang kesembilan, poin yang kesembilan, ini mirip dengan poin sebelumnya, tapi dia lebih umum. Dia lebih umum, yaitu mencakup seluruh nikmat. Kalau yang sebelumnya khusus berbicara tentang hujan. Ya. Nah jemaah sekalian, terakhir, pembahasan terakhir, mengapa penisbatan nikmat kepada selain Allah itu masuk dalam kategori kesyirikan? Karena dua sebab, atau dipandang dari dua sisi. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Sebab yang memberikan nikmat hanyalah Allah. Ini bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah, meyakini hanya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Maka ketika kita nisbatkan nikmat kepada selain Allah, itu adalah syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Apa syiriknya dalam uluhiyah? Tidak bersyukur kepada Allah dan malah bersyukur kepada selain Allah. Karena rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Mengakui semua nikmat yang Allah berikan kepada kita datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Inilah pembahasan kita, yaitu menisbatkan nikmat itu kepada Allah.
Barang siapa menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka dia bisa terjerumus dalam syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, sebagaimana telah kita sebutkan rinciannya tadi. Kemudian yang ketiga, bersyukur itu dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah namanya bersyukur. Kalau mau kita sederhanakan, syukur itu artinya beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah namanya orang bersyukur. Bukan bikin acara lalu dinamakan acara syukuran. Bersyukur itu hakikatnya adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ayo silakan. Apabila kita merasa gini, sudah terbukti semua itu karena diteliti sekarang, ada penelitian bahwa melakukan sesuatu itu bisa membuat kesehatan. Lalu kita memakainya, berarti kita tergantung kepada itu baru bisa. Termasuk sih itu harus. Tidak. Kalau kita tidak bergantung hati kepadanya. Jadi ini syirik yang lain. Jadi meyakini obat itu sebatas sebab, itu boleh. Tapi kalau hati bergantung kepada obat, maka itu syirik yang lain. Namanya syirik dalam tawakal. Sebagaimana sudah kita bahas juga, syirik dalam tawakal. Meyakini dokter sebagai sebab, tidak syirik. Meyakini obat sebagai sebab dan obat itu terbukti, tidak syirik. Tapi bergantung kepada obat, bergantung kepada dokter, menjadi syirik. Syirik dalam bentuk yang lain. Bukan lagi syirik dalam sebab, tapi syirik di dalam tawakal. Bertawakal bergantung hati kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yakini sebatas sebab. Makanya kita juga meyakini, walaupun kita minum obat sebanyak apapun dan Allah belum menghendaki sembuh, gak akan sembuh kita. Kita tidak minum obat sekalipun, tapi Allah menghendaki sembuh, kita sembuh. Itu juga harus kita yakini. Iya. Yang syirik itu, kalau kita katakan, seperti yang saya berikan contoh juga tadi, misalkan cincin ini, batu ini, gelang ini, kalung ini bisa melindungi kita dari mara bahaya misalkan, atau bisa menyembuhkan penyakit padahal tidak terbukti, maka itu adalah syirik. Syirik besar kalau diyakini berpengaruh dengan sendirinya, syirik kecil kalau diyakini hanya sebab Allah yang menentukan. Kenapa masih dianggap syirik kecil? Karena tidak terbukti bahwa itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Jadi seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau terbukti? Karena gelang itu mengandung magnet. Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Bukan syirik, tapi mengantarkan kepada syirik. Ini yang difatwakan Syekh Shalal Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak Al-Badr. Menggunakan gelang-gelang obat itu hendaklah dihindari. Kenapa? Walaupun bukan syirik, karena terbukti itu adalah sebab, namun itu menyerupai jimat sehingga bisa membuka pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahualam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan setiap kantor itu dia tuh kayak bawa bawa apa namanya jengkul jadi lu sama ini kayak satu ini gitu satu ini baik sekarang harus beramal selain itu ya jadi apa cara menjelaskan diri gimana sih sudah pernah kasih tahu karena dia katanya disuruh sama suaminya baik terus kalau enggak dia takut diomelin suaminya gitu Ustaz. Iya. Terus itu yang kita kan sudah sampaikan terus gimana Ustaz? Sampaikan. Pertama, yang melindungi kita dari mara bahaya hanya Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab, sebagai perlindungan dari mara bahaya, sebab perlindungan dari mara bahaya hanya Allah. Maka siapa yang mempercayai benda-benda, berarti dia telah samakan Allah dengan benda-benda tersebut. Ini yang pertama sampaikan kepadanya. Yang kedua, katakan kepadanya, tidak boleh taat kepada suami dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jangankan suami menyuruh, memaksa sekalipun gak boleh ditaati. Termasuk orang tua kita sendiri. Seandainya mereka menyuruh kita melakukan dosa, gak boleh kita taati. Bahkan memaksa sekalipun untuk melakukan syirik, tidak boleh kita taati. Kenapa? Karena Allah lebih berhak ditaati. Allah lebih patut dicintai. Allah lebih pantas ditakuti azabnya. Lebih berhak ditakuti murkanya daripada makhluk. Takut kepada suami tapi gak takut kepada Allah. Subhanallah. Dan Nabi SAW telah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Iya. Dan justru seharusnya istrinya yang sudah paham bahwa itu adalah syirik, dia jelaskan kepada suaminya supaya suaminya ngerti. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Salam. Apa Ustaz bagaimana mengenai informasi yang diberikan oleh BMKG mengenai hujan lebat atau tsunami atau? Baik, pertanyaannya tentang perakiraan cuaca BMKG atau kemungkinan tsunami dan lain-lain. Maka ini bukan termasuk perdukunan. Mempercayainya tidak termasuk syirik dengan syarat kita tidak memastikannya. Dengan syarat kita tidak memastikan. Kenapa bukan syirik? Karena mereka meneliti dan penelitian mereka bisa dijelaskan secara ilmiah dan bisa dibuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Contohnya, terjadi gempa bumi, terjadi pergerakan patahan. Patahannya bergerak, bisa mendorong air. Maka terjadilah tsunami. Ini kan bisa dijelaskan, ada hubungan sebab dan akibat. Kalau ramalan para dukun, gak bisa dijelaskan. Bintang Anda Libra. Lahir bulan September. Bulan ini Anda masih tetap akan menjomblo. Jemaah sekalian, apa hubungannya coba? Lahir bulan September, bintang Libra, nasibnya masih tetap jomblo. Apa hubungannya coba? Bisa gak dijelaskan secara ilmiah? Gak bisa kan? Atau lihat garis tangan. Nasib Anda sengsara. Berdasarkan garis tangan. Coba apa hubungannya? Gak ada hubungan kan? Dan gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Itulah cara untuk mengenal ramalan para dukun. Gak bisa dijelaskan secara ilmiah hubungan antara sebab dengan akibat. Seperti perbintangan tadi, gak ada hubungan
munculnya bintang ini akan kejadian itu. Gak ada hubungannya. Adanya bintang ini, mereka ramalkan akan terjadi begini dan begitu. Gak ada hubungannya. Jadi, itu yang syirik. Maka mempercayai ramalan BMKG itu bukan syirik, tapi dengan syarat. Tidak boleh memastikan. Karena kepastian hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa mengira-ngira saja. Seperti kita melihat langit sudah mendung, awan sudah menghitam. Boleh gak kita katakan nampaknya sebentar lagi hujan? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kita memperkirakan sebentar lagi hujan, tapi gak boleh kita pastikan. Faktanya mendung tidak selalu berarti hujan. Jadi gak boleh kita pastikan. Yang tahu kepastiannya hanya Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi seperti itu permisalannya. Maka itu bukan kesyirikan. Mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.